bansos per hari ini sudah berapa, Pak? Ya memang ini harus bertahap ya. Kemarin dimulai dari Banjarmasin Tengah dan mudah-mudahan juga di Banjarmasin Utara ini jumlahnya sekitar dari 8.603. Jadi memang target 10.000 per hari ini bisa tercapai dari penyediaan sembakonya terutama. Dan hari ini setelah simbolis kita distribusikan dengan ketua RT langsung karena mereka kan yang lebih tahu ketua RT keluarga karena RT yang lebih keluarganya lah. Jadi teknisnya ketua RT dari sini mereka mungkin ada yang pakai mobil, ada yang pakai gerobak atau pakai tosa bawa ke lingkungan RT-nya dibagi di sana. Kalau di sini kan semua warga di sini social distancing-nya lepas ya. Nah, berarti termasuk uangnya juga dibagikan oleh RT. Iya, sama. Jumlah yang diajukan berapa orang sebelumnya? Sebelumnya kita sekitar yang sudah disetujui berapa orang? 949. Hmm. 949 yang sudah final. Iya, dan ini tadi usulan kita kemarin 1.300-an kurang lebih. 1.312. 37 RT itu masih rata-rata berapa masing-masing dapat RT? Berapa ya? Beda-beda. Paling maksimal ada yang 30. Maksimal mana tuh 30? Ada yang 10. Ada yang 10, ada yang 11. Pak, rencana maksimal 30-an lah. Rencana distribusi berapa hari bisa nih Pak kira-kira? Kita mintanya secepatnya lah. Paling kira sampai malam sudah habis. Cuma mau keterlambatan sampai besok kan kita kada tahu. Hari ini paling minimal benar malam sudah keluar dari sini.